Susilo Bambang Yudhoyono SBY, sebagai mantan Presiden Indonesia, juga tidak luput dari kontroversi yang melingkupi karir dan kehidupan publiknya. Berikut adalah beberapa kontroversi yang melibatkan SBY selama kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia selama dua periode tahun 2004 sampai tahun 2014. SBY menghadapi sejumlah kontroversi terkait kebijakan pemerintahannya, beberapa kebijakan seperti kenaikan harga BBM dan pemotongan subsidi sering menjadi sumber protes dan kritik dari berbagai pihak. Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY juga terlibat dalam sejumlah kontroversi terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa anggota partai, termasuk mantan ketua umumnya, Anas Urbaningrum, ditahan dan diadili atas dugaan korupsi. Meskipun SBY sendiri tidak terlibat secara langsung. Namun isu-isu tersebut menimbulkan keraguan dan kritik terhadap kepemimpinannya di partai. Kritik juga dialamatkan kepada SBY terkait penanganan hak asasi manusia dan konflik di Papua. Beberapa organisasi hak asasi manusia menuduh pemerintahan SBY gagal menangani pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahannya. Penanganan konflik di Papua juga menimbulkan kontroversi. Dengan sejumlah pihak menilai bahwa pemerintahannya gagal menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kinerja SBY dalam penanganan bencana alam juga menjadi sumber kritik. Beberapa bencana besar seperti gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 dan tsunami Aceh tahun 2004 memunculkan pertanyaan tentang kesiapan dan responsifnya pemerintah dalam menangani bencana tersebut. Beberapa keputusan SBY dalam kebijakan luar negeri juga mendapat kritik, terutama terkait dengan hubungan dengan negara-negara tetangga dan perlakuan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kritik juga dialamatkan terhadap keputusan SBY dalam membangun hubungan dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Australia. Keseluruhan, kontroversi seputar SBY mencakup berbagai aspek kehidupan dan karir publiknya selama memimpin Indonesia. Meskipun memiliki sejumlah pencapaian yang signifikan, namun kontroversi-kontroversi tersebut tetap menjadi bagian dari sejarah dan penilaian terhadap kepemimpinannya.